Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, ketemu mana karaku Adi anak desa guys ya. Selalu ingat dua hal dari saya. Oke cuy, jadi di vlogku kali ini kayaknya jam lurunan paling ya. Ini Adi anak desa itu lagi di mana cuy? Anak desa sekarang lagi koceh guys. Ora cuy, koceh nggo Reza. Iki Pak Reza yang mboten bareng koceh seperti itu. Alhamdulillah ya, di bulan puasa ini adik anak desa salah yang satunya juga panen lagi cuy. Rezeki di bulan puasa ini cuy. Meskipun awal lemes-lemes tetap semangat ngarit cuy. Ngarit pari. Alhamdulillah parine yo. Piye pol cuy? Dengkluk yang gitu. Ada anak desa panen guys. Dengkluk istimewa sih. Ini bibitnya dari bibit jenis legowo. Orang-orang sini itu bibitnya pasti jenis bibit legowo. Karena kenapa legowo? Lego alenggowo ngono lho. Dadi kan panene padine api terus panenane melimpah. Lah kuwi lego sing nggowo. Nah, seperti itu cuy. Oke. Kali ini ada Nisa mau ngarit cuy ya. Kita ngarit sih guys ya. Jos. Tetap semangat. Ngambil sih ada di saya nggowo grup ya. Yo grup nih demi keamanan nih. Soalnya orang gak bloknya anu sih masih kau banyak lagi nih ini tutur yaling ngarit pari dil padi di bulan puasa cuy. Yang pertama tetap semangat ojo pelan-pelan we gelem tak rit pura we gelem tak rit pura anu kapan mari nih tuh semangat set ini sih udah bangkit bentuk lain sih ini lagi. Lego sing gowo iki. Jambes aja nek sing guys. Aku panggil padahal sing gowo grup tim keamanan kaki iki. Lego sing lego sing gowo. Ngono lho. Sing kok guling sih bahaya sih. Man to. Aman bin Sulaiman guys. Lahan ini kemarin itu jerih payahku waktu di Korea dulu ya cuy ya. Ini dua tempat ya, ini sama ini terus sama sana yang deket rumah itu jerih payahku waktu itu di Korea ya cuy ya. Alhamdulillah mungkin sekaligus juga bagi teman-teman semuanya ya. Jadi kalau yang di luar negeri dimanapun berada itu ya ini khusus ya, khusus yang perantau kalau bisa kita dicendal-cendal no sih serake tanggu tuku lemah serake tanggu tuku opo duit ke ojo tiga meneng bangai cepet entek sih. Jadi kayak adanya desa ini tak cendal no salah ya, alhamdulillah sih ya sekenek ke urep gitu sih dulu adanya desa ya, waduh cuy bener-bener merintis dari nol sih dari segini cuy. Alhamdulillah bisa ngangkat derajat orang tua. Alhamdulillah sudah mulai standar untuk perekonomian. Dulu cuy ampun cuy tenan ming buruh sih seperti itu. Kembali kita disyukuri makanya orang mbak-mbak yang luar negeri teman-teman semuanya yang ada di luar negeri aja lali bu aja boros-boros neng kono ya aku lali gemerlape neng kono aku lali sembarangan jangan. Oke. Seperti itu loh guys,
Nah, ini loh. Yang kemarin aku beli kan ini sama yang ini guys, dua kutone dua kotak seperti itu guys. Kita lihat guys, Mae sudah panen berapa ini guys. Nunggu bukluk ya, jangan. Ini loh guys, nah itu loh. Enggak bawa perontok padi guys, soalnya tempatnya sangat jauh. Terpaksa sama Mae digebyok sih, ngerti digebyok ya? Digebyoknya disabet-sabet no, ning debok kali sih. Yo munggah cuy, ayo, wow. Wah, alhamdulillah lah berangsak di sana. Nah, kalau itu Mae dan itu juga kakung guys. Udah dapat berapa Mak ini? Itu kakung anu guys, guys. Kakung mukel. Soalnya panas kan di ladan, tetap soalnya kakung dari pagi, aku cuma nyusul dari jam 9. Kakung dari pagi. Mantap. Iki wis anu kabeh, Mak. Sisi kabeh to iki? Wis 3 wisan. Dapat 3 kan. Alhamdulillah. Bibitnya apa, Mak? Ini legowo ya? Legowo. Legowo cuy, seperti itu. Legowo singgowo. Ini pakai manual sih lho. Kebiok-kebiok nang ini lho. Tak warai cuy ya. Ini tak aku ya, Mak. Nah, sekelen ngene ngene tok. Kembali ke zaman yang dulu. Soalnya bawa rontok padi. Rumahnya jauh. Medannya sangat sulit, jauh. Terpaksa dibikinnya enggak apa-apa lah. Ya, lama tinggal. Ki anggon kowe ndi, Kong? Ya kae mang iki to, Cek. Dalanan nek tak usi lho kok. Yung ku lek isik kenang sik turu. Wis kae mang. Cepakno ning kono, kok tak jimukne. Ayo ampun aku kok. Soale aku nggo abet-abet sirap. Ora poso sih gue ini, aku ampun kon gue ini. Soalnya tempatnya jual lo sih, sampai sana lo sampai sana lo. Seperti itu. Oke cuy, jadi gitu dulu untuk vlog kali ini ya. Aku tak mau pulang soalnya ini sebentar lagi kan masak. Kayak Risa renek sing mama, aku tak pulang dulu mama Risa. Sebentar lagi juga Mae pulang seperti itu. Kalau Mae tetap puasa enggak mikir. Oke guys ya. Ini misak meneh iki lho ini. Yo. Winnie wis kaya ngene iki lho sih. Stubur-stubur yang ini guys, wayahe. Wayahe nandur iki san sih. Ini dikasih jahe, itu porang yang sekarang gak laku. Oke guys, aku tak pulang dulu momong. Oke, sekian dulu untuk vlogku kali ini. Alhamdulillah ya, meskipun di bulan puasa ini tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah di bulan puasa ini ada yang bisa panen seperti itu cuy, panen padi. Sebentar lagi panen porang sih, sebentar lagi di bulan 6 bulan 6-7 itu panen porang. Oke, sekian dulu untuk vlogku kali ini ya.
saya di anak desa. Oke, sekian dulu untuk vlogku kali ini. Saya di anak desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Adik desa semangat juga yang ngarit panas macam ini. Soalnya apa adik desa cuy? Mengonsumsi madu itu wajib buat jaga stamina, jaga kesehatan. Kita wajib minum madu ya. Untuk stoknya masih ada. Nomor WhatsApp sekali lagi 081-230-33993. Adik anak desa melayani sepenuh hati. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.